Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya kabar dari Bunda Lesti Kejora nih para sahabat ya. Dan juga kabar dari peramal ini yang ungkap ini soal Leslar ya para sahabat. Dan ada juga kabar dari dokter kandungan yang katakan ini para sahabat soal Leslar, dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di malam hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis dan no di skip biar tidak salah paham. Oke, baiklah para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada unggahan dari akun Instagramnya Leslar Entertainment soal Lesti Kejora nih ya para sahabat, yang mana ini terkait cover lagu Singgah nih para sahabat. Kita lihat captionnya, Bismillahirrahmanirrahim, semoga kalian suka ya dengan rumah Singgah. Jangan lupa di share ke sanak saudara, tonton dan ramaikan rumah Singgah Lesti Kejora nih. Yang udah dengerin nih cus ya, dengerin selalu streaming. Ada komentar mengatakan Masya Allah, mau lagu apapun enak didengar, menyentuh, mengena, itulah Lesti. Penuh dengan penghayatan kalau nyanyi. Bismillah, semoga trending juga nanti. Amin ya robbal alamin ya para sahabat. Bismillah, makin gak sabar nih para sahabat ya. Dan kita lihat nih para sahabat, ada unggahan. Ada unggahan dari Hib500 soal Abah Subki yang mengatakan soal apakah jodoh itu cerminan diri. Di sini Abah Subki mengatakan tidak juga selalu otomatis seperti ini. Kalau kita mau mendapatkan yang baik, kita memperbaiki diri. Karena kalau kitanya sudah baik, insya Allah yang akan datang juga nggak jauh dari apa yang kita usahakan dan lakukan. Secara umum seperti itu, walaupun nanti ada anomali juga, kata Abah Subki Al-Bukhari soal apakah jodoh itu cerminan diri ya. Dan kita lihat juga ya para sahabat, story dari Leslar Entertainment juga mengatakan bismillah dilancarkan apapun itu. Amin ya robbal alamin, doa yang baik-baik kita aminkan ya. Slide berikutnya unggahan dari Leslar Entertainment juga mengatakan alhamdulillah 16 juta yuk. Terus mampir teman-teman, jangan pernah bosan, jangan lupa ke YouTube-nya Leslar Entertainment juga ya. Masya Allah, yuk selang-seling ya kita nonton vlognya LE dan juga 3D Entertainment lagu Insan Biasa Lesti Kejora. Dan dimana kita lihat ada unggahan nih lah, bocah udah bisa ngambek nih ama bundanya. Ini terkait Abang Fatih nih para sahabat ya. Kata papa, Abang Fatih udah bisa ngambek tuh sama bundanya nih para sahabat. Masya Allah si abang ya. Dimana kita lihat ada komentar dari unggahan ini yang mengatakan Masya Allah Bang Fatih ngambeknya ya, ngerajuk sama bundanya bang. Masya Allah Abang Fatih gemesin banget, makin kesini makin bambi banget, katanya ini para sahabat ya, sungguh menggemaskan sekali. Dan dimana kita lihat ada unggahan yang mengatakan diramal bulan Januari 2023 katanya R dan L akan hancur di bulan Februari. Dan L akan bikin heboh di bulan Februari juga tak ada bukti. Terus dia bilang lagi R dan L akan bertengkar lagi di bulan Mei 2023 dan akan bercerai. Jadi mari kita lihat bulan depan ya para sahabat. Ini terkait ada unggahan ya peramal
yang menyebut rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Billar akan kembali heboh dengan kasus yang sama ya para sahabat, kasus pertengkaran, dan akan segera bercerai nih para sahabat ya. Astagfirullahalazim. Ada komentar mengatakan, ya Allah, jauhkanlah mereka dari apapun itu yang dapat menghancurkan rumah tangganya. Berilah kebahagiaan dan kerukunan selalu menyertai. Amin ya rabbal alamin ya para sahabat. Komentar lain juga mengatakan, zong semua, makanya jangan suka mendahului Allah, bisa-bisanya mengeramal ujung-ujungnya jadi fitnah. Astagfirullahaladzim, semoga kita dijauhkan dari hal tersebut ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya, di mana kita lihat ada unggahan nih, masya Allah, heh, baru mulai udah cium-cium aja, ih ngap, yuk ramain TikToknya Papa B. Ini terkait Leslar yang live TikTok ya para sahabat, baru mulai aja udah cium-cium nih para sahabat, masya Allah, hit banget nih mereka nih para sahabat ya, alhamdulillah. Kangen kita terobati melihat Leslar live di TikTok ya. Meskipun sambil jualan nih para sahabat, masya Allah, mereka tetap gesrek, cute dan juga romantis. Aduh, masya Allah ya. Dimana kita lihat juga nih para sahabat, ada unggahan story dari Bunda Lesti Kejora, yang mana dalam unggahan story miliknya mengunggah sebuah postingannya nih bersama tim kameramen yang menyukseskan live TikToknya Lesti Kejora dan Rizky Billar ya para sahabat, masya Allah, alhamdulillah. Ada komentar di unggahan ini yang mengatakan, ada-ada saja kekocakan mereka jualan sambil ngebodor, masya Allah, emang ya idol kita emang beda nih para sahabat. Dan kita lihat nih ada unggahan dari Bapak Yusuf Rashid yang mengunggah sebuah postingannya bersama Leslar dan juga Kak Arifin nih para sahabat. Yang mana Bapak Yusuf Rashid ini adalah seorang dokter kandungan ya para sahabat. Di sini Bapak dokter kandungan tersebut mengunggah sebuah postingannya bersama Leslar dengan mengatakan, post natal will bang. Kadang karena sibuk urus anak, pasangan suka lupa mengurus kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dengan kemajuan teknologi kedokteran saat ini, kehidupan rumah tangga pasca persalinan atau post reproduktif bisa dijaga dan ditingkatkan dengan melakukan misalnya pemeriksaan kelemahan otot panggul dengan USG, serta solusinya dengan kursi Kegel atau laser, dan yang terbaru rehabilitasi pelvic floor dengan Medlander nih para sahabat. Aduh, masya Allah, lihat gini aja nih kita udah bahagia nih para sahabat. Ada komentar mengatakan, jangan-jangan, aduh ma ya, masya Allah, berdoa semoga Al-Fatih punya adik cewek katanya nih para sahabat, masya Allah, tabarakallah ya. Leslar pasangan yang serasi nih para sahabat, semoga sehat dan bahagia selalu ya untuk Leslar. Apapun itu nih para sahabat, rencana mereka apakah akan mempunyai adik untuk Abang Fatih, kita doakan saja yang terbaik ya. Semoga mereka selalu dalam kebahagiaan dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah para sahabat Leslar, tentunya itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di malam hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.